Achraf Hakimi merupakan salah satu rekrutan baru Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas ini. Pemain yang baru berusia 22 tahun ini ditebus seharga 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah dari Inter Milan. Kehadiran Hakimi diyakini akan menjadi pembelian terbaik bagi PSG. Pasalnya di usia yang masih tergolong muda, pemain asal Maroko itu telah memiliki segudang pengalaman di liga-liga top Eropa. Mantan pemain Real Madrid itu kini menjelma menjadi salah satu bek kanan terbaik dunia. Kemampuannya bahkan sering dibandingkan dengan nama-nama macam Cafu, Daniel Alves, hingga Javier Zanetti. Kini di PSG, ia berkesempatan menjalin kerjasama dengan Lionel Messi. Maka dari itu, tak heran bila ia disebut sebagai The New Dani Alves. Lantas, mengapa seorang Achraf Hakimi disebut sebagai The New Dani Alves? Dan hal istimewa apa yang dimiliki pemain timnas Maroko itu sehingga PSG berani membayar mahal untuk memboyongnya? Inilah alasan mengapa Achraf Hakimi bisa disebut sebagai The New Dani Alves dan akan menjadi pelayan sempurna bagi seorang Messi. Sejak memulai debutnya untuk tim utama Real Madrid pada Oktober 2017 lalu, Achraf Hakimi terus menuai perhatian dengan performa gemilangnya. Hakimi merupakan satu nama pemain muda di Real Madrid yang dipercaya bermain oleh Zinedine Zidane musim tersebut. Hakimi sebenarnya sudah mampu menunjukkan potensi besarnya ketika di Real Madrid. Dia mampu tampil cukup bagus pada musim 2017-2018 lalu. Saat itu dia menjadi pelapis yang kuat bagi Dani Carvajal. Namun keputusan Real Madrid membeli Alvaro Odriozola membuat posisi Achraf Hakimi menjadi sulit. Hingga pada akhirnya ia dipinjamkan ke klub Bundesliga Borussia Dortmund. Peminjaman ke Dortmund menjadi berkah tersendiri karena di sana ia mendapat pengalaman bermain yang luar biasa dan menjadi pemain utama di musim 2019-2020. Tampil gemilang bersama Dortmund dengan mencatatkan penampilan sebanyak 45 kali di seluruh ajang dengan menyumbangkan 9 gol dan 10 assist membuatnya dilirik oleh salah satu klub raksasa asal Italia, Inter Milan. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar 40 juta euro dikucurkan Inter untuk menebusnya dari Madrid yang saat itu masih menjadi pemilik sah dari sang pemain. El Real setuju dan dengan mudah melepas salah satu talenta terbaiknya itu jatuh ke tangan tim asuhan Antonio Conte di musim 2020-2021. Bersama Nerazzurri, Hakimi tampil luar biasa dengan mencetak 7 gol dan 11 assist dari 45 penampilan di semua kompetisi, serta menjadi bagian penting dari kesuksesan Inter menjuarai Liga Italia 2020-2021. Namun masalah finansial yang melilit Lavinia Mata terpaksa membuat mereka harus menjual bek kanan terbaiknya itu ke klub kaya raya asal Prancis PSG dengan mahar 60 juta euro. Hakimi, it's a good run by Hakimi. And Damien, this is Hakimi. The Havasin. Hakimi, promising here. Hakimi, oh, top draw. Bersama PSG, Hakimi digadang-gadang akan menjadi the new Dani Alves. Sebab ia punya karakter yang hampir sama dengan Dani Alves. Mereka adalah tim back sayap yang tidak gentar untuk maju ke depan. Bukan sekadar untuk melepas umpan silang, tetapi juga melakukan dribble dan menusuk ke kotak penalti hingga tak jarang mencetak gol. Hal itu tampak menjadi nyata kala Hakimi mampu mencetak satu gol indah di laga perdana Liga Prancis musim ini. Maka dari itu, tidak heran bila Messi sudah bisa melakukan debutnya untuk PSG, akan sangat menarik melihat kombinasi La Pulga dan Hakimi di sisi kanan PSG, mengingat gaya permainan Hakimi yang tak jauh beda dengan Alves. Hanya saja, semua itu tentu membutuhkan waktu untuk bisa saling mengerti satu sama lain, layaknya seperti dua orang insan yang baru saling mengenal. Pastilah butuh waktu agar bisa saling memahami satu sama lain. Jika chemistry antara Messi dan Hakimi sudah terbentuk, tentu kita akan sedikit bernostalgia dengan kerjasama ciamik antara Messi dan Alves selama di Barcelona. Ya, kita semua pasti setuju
Jika Dani Alves merupakan salah satu bek kanan terbaik sepanjang masa dengan segala koleksi gelar dan catatan impresif selama karirnya. Bahkan terbaru, mantan pemain Sevilla itu berhasil mempersembahkan medali emas Olimpiade Tokyo 2021 untuk Brasil. Meski begitu, kemampuan Hakimi diyakini masih akan terus berkembang, mengingat usianya yang masih 22 tahun. Ditambah, ia pernah bermain dengan sejumlah nama top seperti Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Erling Haaland, hingga sekarang bermain bersama Messi. Tentu pengalaman itu menjadi salah satu modal yang terbaik untuk terus belajar dan berkembang. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu dituntut untuk terus belajar dan berusaha. Ya, jadi itulah tadi kehebatan Ashraf Hakimi, sang anak muda pengelana yang mampu menembus batas rintangan yang ada. Meskipun harus tertatih di dalam prosesnya, hingga kini menjadi sosok pemain yang begitu berharga, hingga disebut sebagai calon penerus para bek kanan terdahulu.